Hari Selasa, tanggal 18 April 2017 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Stop! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor karyawan Karyawati, pasukan Gober, pasukan Jagarmur, kesatuan Koramil, pasukan Trandi siap apel pagi. Laksanakan. Perhatikan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebetulnya sudah 2 minggu yang lalu saya mendapat undangan secara khusus dari Pak Camat untuk memimpin apel, dan syukur alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena berkaitan dengan apel pagi hari ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Saya melihat satu inisiatif yang digagas oleh Pak Camat Batenunggal ini bukan dari sisi aktivitas dan soliditas yang terus dibangun dari seluruh Kamtibmas bersama-sama dengan forum Muspika, baik Pak Dandamin, Pak Kapolsek, dan seluruh jajaran unsur masyarakat atau ormas ataupun unsur lainnya, termasuk juga dari para sesepuh yang tempo hari juga kami menghadiri satu kegiatan senam waktu itu. Karena berkaitan dengan perlindungan masyarakat ini tidak semata-mata memang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik Polri ataupun TNI, tetapi memang kondisi existing kondusif ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang harus melekat pada diri kita sendiri. Sehingga kalau seluruh elemen senantiasa siaga, saya yakin ada Ramil, Pak Kapolsek, tentu dengan Pak Camat tidak terlalu sulit untuk mendeteksi secara dini. Bagaimana mendeteksi dini yang berkaitan dengan paham-paham radikal dan terorisme? Saya kira seperti yang pernah saya sampaikan, paham-paham radikal dan terorisme ini biasanya paham-paham yang senantiasa memaksakan, yang kadang-kadang tidak menggunakan ketentuan ataupun aturan yang ada, selalu ingin cepat. Kadang-kadang juga dia memotong hal yang demikian. Nah tentu kondisi ini juga harus dicek sedemikian rupa, dan tentu atas bantuan itu semua, termasuk Bapak dan Ibu yang tergabung di elemen-elemen masyarakat, saya kira ini akan mempermudah bagi seluruh aparat yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan di teritorial. Hari ini yang kedua, sesuatu yang sangat membahagiakan adalah saya tahu persis di jajaran pemerintahan Camat Batenunggal ini ada inisiatif keinginan kuat untuk memobilisasi pemerintahannya, yang salah satunya tadi tidak hanya memberikan pemahaman-pemahaman, tetapi juga Pak Camat pernah menyampaikan sudah ada keinginan kuat untuk kita memberikan satu alat mobilisasi bersih. Nah kalau umpamanya Bandung nanti jalan bersih dan terjaga kondisi aktivitas, saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah oleh karena itu, kalau tadi Pak Camat mengatakan saya tanya pun Pak Camat ini bagaimana, ini ya, biasa aja Pak, ini pikir. Nah tetapi Pak
dan Damil meyakinkan sebetulnya ini jatuhnya lebih murah Pak. Siapa? Enggak, kalau dibandingkan kalau kita mencicil ke mana? Ke dealer atau ke toko gitu ya. Nah, ini akan lebih mudah. Nah, oleh karena itu untuk bisa lebih mudah lagi ya. Jadi kalau umpamanya kemarin hanya 700 berapa gitu ya. Nanti saya coba mencari opsi dan kita akan subsidi aja 50 juta khusus untuk ya. Ini jadwalnya lebih gitu ya. Kalau kita membiasakan pakai sepeda, saya juga hari Minggu pakai sepeda gitu kan. Ya walaupun jaraknya belum kita jauh ya, tetapi karena memang ruang waktunya yang habis. Tetapi ada multi manfaat ya, di samping tadi juga dari sisi kecepatan jangkauan TKP-nya juga bisa terjangkau, artinya tingkat koordinasinya. Tapi ada yang satu hal yang lebih penting adalah ini juga berpengaruh terhadap kesehatan. Sebetulnya ibu juga sama, gitu. Ini bagian saya pikir ini efektif. Nah, kalau kita bandingkan dengan kota-kota maju, ya, ternyata sudah berbalik. Kalau dulu kan kota-kota maju, taruh katakan mau di Paris, ya, mau di taruh katakan kota-kota besar lah kayak Jepang, itu di kota-kotanya itu banyak orang bersepeda, gitu kan? Karena memang dia senantiasa menjaga keseimbangan polutannya, polusi. Nah, kalau kita di samping murah, mudah, ya, kemudian juga ini juga bisa menambah satu kesehatan bagi kita. Yakini itu, walaupun rupi nama, tong di sekaligus kan itunya, karena kita juga harus mengukur tentang usia, Pak. Ya, jadi memang kalau dalam medis itu olahraga yang paling efektif itu ya memang jalan, gitu ya, jalan. Tapi sepeda juga ini menjadi track record nomor 2 setelah jalan, karena semuanya bergerak dan nggak terlalu sulit. Jadi kalau capek kan bisa berhenti dan sebagainya. Tentu ya itu tadi jangkauannya diatur, disesuaikan dengan faktor usia. Karena jangan sampai wah sekarang sudah pakai sepeda, ayo upami rombongan jangan jaga lembur, ayo kapakan kanan gitu ya. Silakan itu ya. Oleh karena itu saya kira diatur lah ritme-ritme ini bisa saja. Tetapi saya kira mobilitas di sini ya daripada motor, menghindari macet dan sebagainya, saya pikir ini adalah salah satu alternatif yang bisa disampaikan dan ini menjadi inisiatif yang baik saya kira khusus di Kecamatan Batu Nunggal. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi yang lainnya, karena teritorial saya kira butuh, perlu seperti ini. Baik, saya kira itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu tetap semangat hari ini, walaupun ini sifatnya stimulus ya, dan ini menjadi inisiatif kreatif dari Pak Camatnya dengan tentu support dari seluruh unsur muspika. Saya katakan mudah-mudahan ini menjadi role model bagi unsur kewilayahan yang lain. Saya melihat ini menjadi satu baik dan saya juga lihat di sini ada pohon. Saya kira bukan hanya sekedar ini bisa dimanfaatkan dalam konteks melakukan koordinasi, tapi juga nampaknya ini akan bisa dijadikan sama lah ketika ini juga menjadi bagaimana Batu Nunggal ini tetap asri. Karena memang kalau berdasarkan penelitian yang ada, tingkat polutan kita juga sudah cukup tinggi. Jadi kalau umpamanya mohon masker ataupun pakai sarung tangan, itu ada warna hitamnya. Ini tingkat polutan. Kenapa demikian? Karena yang saya sampaikan, bahwa Bandung memang kenapa kalau di alun-alun ada namanya Bandung dilahirkan saat malaikat sedang tersenyum, tidak Tuhan sedang tersenyum, itu adalah siloka yang disampaikan. Memang Bandung sejak awal diciptakan itu khusus kota pariwisata, memang sejuk. Kenapa sejuk? Karena memang secara topografinya memang pegunungan dan sebagainya. Tetapi saat ini kondisi existing yang sekarang Bandung itu sudah mulai gerah, karena Bandung memang disiapkan hanya sekedar 600 sampai 800 kepala keluarga, sekarang sudah 2,3 sampai 2,4 juta. Sehingga pertumbuhan orang ya itu seperti deret ukur, dan ruas yang tersedia termasuk di dalamnya pepohonan ya, menjadi bagian keseimbangan
itu seperti deret tambah, sehingga tidak seimbang. Nah, oleh karena itu sebuah langkah yang cerdas, langkah yang baik, ketika semua masyarakat punya kesadaran terhadap itu, kenapa harus toga gitu ya, tanaman obat-obatan keluarga termasuk juga pohon-pohon ditanam itu, karena dalam pohon itu akan menghasilkan O2, jadi H2O, oksigen ya, termasuk oksigen dan termasuk juga nanti keluar di air, sehingga itulah yang menjadi keseimbangan di dalam kota ini. Bayangkan kalau kota ini tidak tumbuh dan berkembang pepohonan, sehingga kita akan bersan seperti Saudi Arabia dan sebagainya, khas gitu kan. Bandung aja dengan teorinya 600-800 tadi sekarang sudah 2,3 sampai 2,4 juta, artinya harus dijaga keseimbangan. Makanya di dalam konsep pembangunan juga ada namanya konsep yang berkelanjutan yang senantiasa berorientasi kepada lingkungan, sehingga KDB, KLB-nya dan KDH, jadi koefisien dasar bangunan dan ketinggian itu harus ada keseimbangan, termasuk kaitan dengan taman dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara dan upaya agar Bandung tetap terjaga iklimnya, suhunya. Karena kalau suhunya panas ini menandakan itu tadi, jumlah penduduk dan jumlah polutannya terlalu tinggi. Kira itu relevansinya kenapa kita juga ayo giat menanam pohon dan sebagainya sebagai bagian upaya kaitan dengan menekan tentang tingkat polutan. Kemudian ini juga yang saya sampaikan ada multifungsi. Fungsi pertama adalah memudahkan jangkauan komunikasi kepada TKP-nya. Kedua juga secara tidak langsung bapak-bapak khususnya aparatur yang ada di Kecamatan Batu Nunggal secara tidak langsung ini sudah office gitu ya, kaitan dengan eco office. Jadi sebuah lingkungan yang asri yang senantiasa mempertimbangkan ekosistem yang ada. Ini kan sebuah bentuk tanggung jawab, sehingga saya terima kasih kepada seluruh jajaran Pertamas dan seluruh jajaran yang memberikan dukungan penuh terhadap program kegiatan ini. Saya selalu akan lapor kepada Pak Wali Kota, ini merupakan role model yang harus sebetulnya digagas oleh kecamatan yang lain. Saya kira apresiasi untuk baik, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sepeda secara simbolis oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung kepada perwakilan 1 Karyawati Kecamatan Batu Nunggal, kepada Ibu Lurah Gumuruh, Ibu Nurma Safarini MM. Mohon berhubungi Bapak Camat, Bapak Kepala Pusat Kelas 1 Bandung, maka dan kami. Kepala Rutan Kelas 1 Bandung Kebonwaru untuk menyerahkan secara simbolis pohon tersebut kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung. Terima kasih. Ini Pak, mohon lihat sini Pak, benihan ya. Lihat sini Pak. Lihat sini Pak. Pak lihat sini Pak, kalapas. Pak Camat, siap. Supaya disebarkan. Ini Pak. Kalapas. Siap. Hah? Boleh lagi Pak. Satu. Laporan pemimpin apel. Laporan baik. Terima kasih. Bubarkan.
penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Lop. Tegak. Lop. Kepada pembina apel berkenan untuk meninggalkan lapangan. Apel selesai, pasukan dapat dibubarkan.